Selain kebutuhan dasar yang telah dipersiapkan, pernak-pernik ibadah haji seperti alas kaki, sarung tangan, kaos, hingga kacamata hitam, nampaknya juga menjadi hal penting untuk dipersiapkan bagi calon jemaah haji. Maka tidak heran di tengah persiapan calon jemaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci, sebagian dari mereka sibuk berburu pernak-pernik yang akan dibawa selama menjalankan ibadah haji. Hal tersebut tentu berdampak positif bagi para pedagang pernak-pernik haji, lantaran dagangannya laris manis diburu para calon jemaah haji. Iyun, salah satu pedagang pernak-pernik haji mengaku dalam sehari mampu meraup omset hingga 3 juta rupiah. Iyun yang sudah menjadi pedagang pernak-pernik haji dari tahun 2000 dan tidak pernah absen berjualan jika saat musim haji tiba. Kayak haji, ngeliling, pas musim haji doang. Ya alhamdulillah, nggak aja. Ya, buat makan udah dapet dah. Dan 2 juta, dan 1 juta, ya berhari dapat. Sampai selesai. Pemberangkatan haji pindah. Alhamdulillah. Ya, standar aja. Karena kali ini lumayan macam Bang harganya. Iyun menambahkan harga yang ditawarkannya pun cukup terjangkau bagi para calon jemaah haji, yakni di kisaran Rp75.000 hingga Rp200.000 tergantung jenis dan ukurannya. Rangga Eka Putra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang memberitakan.